Yo, what's up bro? Balik lagi di channel gua Nuga Frisen. Kali ini gua bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara lihat pemain real face yang habis update kemarin gitu. Gua bakal ngasih tahu sekarang ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe maksudnya. Like juga video ini biar gua semangat bikin videonya lagi nanti. Oke, langsung aja gua bakal buka websitenya ya. Oke, bro, kali ini gue udah buka ya websitenya. Oke, gue ulangi lagi ya ini. Kalian masuk ke browsernya dulu. Kalau kalian kan di HP mungkin dari browser Ori-nya atau Ucha browser juga bisa. Langsung kalian ketik Face Master 2020. Enter atau pilih yes. Nanti ada muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih yang paling atas ya, yang www.facemaster.com. Langsung klik aja. Mama muda. Oke, udah gini ya. Kalian klik advanced search. Di sini ada beberapa tampilan yang mungkin agak-agak asing yang belum tahu. Ya gua kan ngasih tahu yang belum tahu lah. Ngapain udah tahu mah. Ada name, nationality, feature player, ada face juga. Nah ini, kalau kalian yang cari real face, white boy atau bronze atau silver, di sini tempatnya. Kalian bisa pilih yes. Nah ini ya, yang paling penting itu overall. Untuk yang bronze, gue kasih tahu ya, yang bronze kalian carinya itu 40 sampai 74. Karena di atas 74 itu silver ball atau SP. Di sini kan gua udah jelasin kemarin yang bronze. Sekarang gua bakal jelasinnya yang white ball. White ball, ya white ball itu 69. Nah, ini udah ya. Face-nya udah, overall-nya udah. Nah, ini umur. Pasti kalian carinya yang daun muda gitu. Ngapain yang tua mah? Pastinya U23. 15 sampai 23 tahun ya. Oh, madij. Udah kalau udah gini ya otomatis gitu ada di bawahnya. Dan ini ada 28 pemain ya yang muncul. Nah, ini dia para pemain white ball yang real face gitu. Di urutan pertama itu ada si Maeda, ini udah dari dulu udah ada ya. Han Kwang Song sempat hilang, enggak tahu sih sekarang ya, mungkin ada lagi. Brenner udah ada dari dulu, Heliot juga udah ada. Nah ini ya pemain baru mungkin ya, white ball real face yang baru ini. Willock udah ada, ini juga baru. Shirivella, Itakura kayaknya baru. Ini ya pemain Bayern Munchen, Zirze, apa ini? Zirze. Ya itulah. Ito ini kalau nggak salah udah ada. Nah ini ya, Chelsea dulunya burik, sekarang udah bagus. Ada Paslak juga udah lama, nggak tahu kayaknya udah lama sih. HB ya, Alex Carbonell ini bukan kemar ya, jadi ada lisensi Liga Champions Asia kalau nggak salah. Jadi ada dua pemain dipisah gitu, padahal pemainnya sama, cuman beda di yang satu punya lisensi UCL, ACL ya, Asian Champions League. Kalau di Euro kan UCL, kalau di Eropa. Ini juga ya, bukan kemar ini. Takutnya salah ini ya. Ini juga bukan kemar. Nah ini ya, yang lagi banyak diincar itu Kwasi, si Kwasi. Baik Paris Saint-Germain, PSG. Nah, ini ya. Yang banyak dicari juga sih, anaknya si Paolo Maldini. De Maldini, kayaknya Dede Maldini namanya.
max overallnya gak terlalu tinggi ya, 83 mereka. Nah ini dia kumpulan-kumpulan white ball yang real face gitu, umurnya di bawah 23 tahun. Ini dia yang paling tinggi itu overallnya si Helliot, Cersei dan Helliot ya, 90 sama 91. Udah cukup ya, mungkin segitu aja penjelasan dari gua. Kalau ini mungkin kalian bisa atur yang pengen kaki kiri, atau ini tingginya mau berapa, timnya apa, dari liga apa, kalian bisa cari ya. Atau posisinya mau goalkeeper, goalkeeper, center back, left back, right back, boleh, itu bebas. Jadi ini cuman gua ngasih tahu bagi yang belum tahu aja, gimana sih caranya lihat pemainnya real face, real face gitu lah. Jadi kalian bisa tahu sekarang ya, udah gua jelasin satu-satu. Udah segitu aja nih video kali ini. Subscribe ini, subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Komen di bawah video apa aja yang kalian inginkan dari channel ini gitu. Channel baru yang subscribe-nya juga enggak jelas. Masih sedikit lah, wajar lah ya. Oke, thanks for watching. See you next time. Hey, banyak.